pertama di partai kedua antara Dewa Jaya akan berhadapan dengan Mandar FC. Iya, peluit panjang dibunyikan. Kali ini nomor punggung 3 Mandar FC. Oh, punggung 3 baris sana berbahaya, dibayang bayi saja. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam pertahanan untuk Dewa Jaya. Sudah lakukan nomor punggung 7. Oh, di sana sang kapten percobaan saudara-saudara masih membantu. Lemparan ke dalam lagi-lagi Dewa Jaya. Sudah dilakukan berbahaya. Iya, kita kembali lapangan pertandingan. Mandar FC saudara-saudara berbahaya. Lagi-lagi masih Mandar. Lupa antai nomor 28 di sini. Mencari dia. Tidak diberikan ruang saudara-saudara. Kembali sudah ongkra di sana. Jaya umpan jauh ke depan. Rebut bola. Udara tadi masih arah Dewa Jaya cukup tenang. Nomor 29 umpan tadi saja. Masih Dewa Jaya saudara-saudara. Melebar sini ada ongkra. Nomor 10 sakat. Lagi-lagi mampu melewati saudara-saudara. Umpan tadi saja berbahaya. Yang cukup terarah saudara-saudara kembali. Apa yang terjadi nampaknya pelanggaran saudara ini di sana. Pemain yang baru saja mencatatkan namanya di papan skor melakukan pelanggaran tadi. Dengan bebas dilakukan nomor 6 di sini. El mampu melewati masih nomor 7. Terjalu di sana masih nomor 29 lebar nomor 28. Masih Dewa Jaya crossing jauh di sepan. Berbahaya saudara-saudara. Balik nomor 29 masih Dewa Jaya mencoba mengatasi pertahanan daripada Mandar FC. Kembali serangan balik saudara-saudara apa yang terjadi. Namun tidak apa yang dimiliki Dewa Jaya. Nomor punggung 7 kali ini luar biasa goyang tipu saja. Dibayang-bayangi mampu melewati saudara-saudara berbahaya. Panas lagi saudara-saudara, masih Mandar FC. Berbahaya, nomor 28 di sana. Mampu melewati luar biasa sekali. Dibayar main di masih perebutan bola. Lemparan ke dalam. Ongkra di sana, jauh ke depan saudara-saudara. Di heading saja benteng pertahanan daripada Mandar FC. Nomor 12 di sini, luar biasa. Masih Mandar mencoba menguasai bola. Kandas lagi saudara-saudara, umpan terobos saja nomor 6 di sini masih Mandar FC. Lagi-lagi masih mampu melewati umpan lebar nomor 13. Crossing berbahaya saudara-saudara, berbahaya masih tidak terkawal di sana. Jadi saja lagi-lagi akan terjadi. Nampaknya miskomunikasi ini luar biasa. Nomor 13 saudara Beden. Mandar FC sudah dilakukan berbahaya saudara-saudara, namun bola terlebih dahulu keluar lapangan. Tapi Om dan kawan untuk Dewa Jaya. Lor ambil. Enak kawan sudah lakukan nomor 7 umpan tarik saja. Nomor 9 luar biasa sekali otak atik mencari ruang saudara Irwan. Masih Irwan cukup baik saudara-saudara mampu melewati. Lagi-lagi berbahaya saudara-saudara. Kembali ada ongkar di sini. Biarkan begitu saja, kembali lemparan ke dalam. Ongkar di sana. Nampaknya nomor 7 sedikit menyalami cedera. Fauzi yang dituju. Masih Fauzi, luar biasa. Oh, tak hati mampu melewati. Umpan cuai saudara-saudara berbahaya. Ya, sama yang cukup apik. Luar biasa percobaan dari saudara Irwan. Enak kawan sudah dilakukan. Tidak ada di sana. Krosi saudara-saudara. Lagi-lagi tendangan penjuru kali ini.
untuk anak-anak Dewa Jaya menaongkrak di sana. Tendangan penjuru terlalu lemah datangnya saudara-saudara. Tendangan kawan kembali untuk Manar Refsi melebar nomor 6 di sana saudara. Digen masih Digen mampu melewati, lagi-lagi Digen berbahaya saudara-saudara. Luar biasa apa yang terjadi, belum mampu melewati barisan pertahanan. Kembali Fauzi bersama dengan Juna di sana, umpan tarik nomor 12 Fauzi cukup baik. Irwan kali ini masih Irwan mencari ruang, dibayang bagi saja masih perebutan bola. Juna di sana berbahaya saudara-saudara, masih Dewa Jaya mencoba menguasai bola, umpan tarik saja di sini ada Fauzi mencari ruang, umpan yang dari saudara-saudara boleh saja tadi menjaga kawan yang dimiliki Manar Refsi. Berbahaya saudara-saudara, belum mampu melewati. Masih Irwan di sana, cukup baik nampaknya ekspor dari saudara Irwan. Kembali kali ini tendangan bebas untuk Manar Refsi. Latihan kali ini saudara-saudara ancang-ancang melakukan eksekusi tendangan bebas, mampukah untuk menyamankan skor. Latihan kali ini sudah dilakukan berbahaya, namun bola sudah dilakukan jenuh di sana. Cukup baik, masih juga nomor 27 Dewa Jaya otak-atik saja cari ruang, umpan tarik masih Dewa Jaya melebar di sini. Saudara Irwan, masih Irwan kecewa dengan Ongkras. Satu dua cukup baik saudara-saudara, masih bisa diantisipasi anak-anak Manar Refsi. Nomor punggung 13 melebar, nomor punggung 2 di sana masih Manar Refsi mencoba menguasai bola nomor punggung 8. Umpan cuek yang kurang terarah. Juna di sana bersama dengan Fauzi, masih Fauzi kurang cermat. Serang balik kali ini Manar Refsi, sang kapten melebar nomor punggung 2 di sana berbahaya. Otak hati kata, goyang itu dari mana melewati saudara-saudara apa terjadi. Tidak ada kawan yang dituju, disapu bersih saja tadi oleh barisan pertahanan dari para Dewa Jaya. Kembali perebutan bola, Ongkras di sini. Masih Ongkras, cukup transfer Ongkras. Lagi-lagi bola keluar lapangan, lemparan ke dalam. Lagi-lagi di ETI saja. Hampir saja menambah keunggulan tadi saudara Iin. Bola-bola lah, ternyata. Ia kembali tenang kawan. Kontrol bola cukup baik saudara Fauzi. Cukup baik Fauzi kali ini. Ibarat apa yang saja berbahaya saudara-saudara. Umpan ke depan saudara-saudara berbahaya. Di heading saja nomor punggung 2 tadi. Masih Ongkras Dewa Jaya kali ini mencoba gempur pertahanan daripada Irwan di sana berbahaya. Umpan jauh di sana. Lagi-lagi heading bahaya saudara ini. Kali ini jalan. Umpan tarik Ongkras. Lagi-lagi berbahaya saudara-saudara. Masih Ongkras di banyak-banyak juga pemain. Juna di sana. Nomor 7 masih Dewa Jaya. Belum mampu melewati apa yang terjadi nampaknya. Hakim garis menyatakan di sana apa yang terjadi. Heading bahaya di Enskor. Lagi-lagi pelanggaran. Masih Ongkras di sana berbahaya dari Irwan maksudnya. Masih Irwan luar biasa. Cukup terang satu biasa dari Iin kali ini. Lebar di sana ada Juna. Kontrol bola cukup baik dari Juna. Cerangan balik maksudnya. Kandas lagi kembali jual beli serangan. Irwan di sana melebar di sana ada Juna. Nomor 27 berbahaya saudara-saudara di bahaya bagi saja. Kandas lagi kembali Iin di sana melebar. Akhir sudah wasit, wasit pergantian pemain dari Manar FC. Nomor punggung 12 keluar, masuk nomor punggung 10. Ya dari Manar FC, nomor punggung 12 keluar, masuk nomor punggung 10. Lapangan pertandingan tendang kawan sudah dilakukan. Masih Manar FC mencoba menguasai bola nomor punggung 13 melebar sana pada nomor punggung 2 mencari ruang. Satu dua saja cukup baik nomor 2. Umpan terobos, umpan tarik, tidak ada kawan yang dituju. Kembali serangan balik saudara-saudara Mang Dewa Jaya. Ongkrak di sini kurang cermat.
mata di saudara-saudara. Masih perebutan bola di sana ada Irwan. Berbahaya cukup bagi Irwan. Luar biasa umpan terobosan dari sini ada Ongkola Sangkapa yang dimiliki Dewa Jaya. Lagi-lagi bola keluar lapangan. Mas lagi Fauzi bersama dengan Juna. Berbahaya terusuk. Coba anda di saudara-saudara. Masih Ongkras Dewa Jaya lagi-lagi menggempur pertahanan dari badan Manda Resi. Kembali sang kapten di sana, Sutrasen melebar nomor 6. Luar biasa berbahaya saudara-saudara. Bigen, lagi-lagi Bigen. Sebuah percobaan saudara-saudara. Apa yang terjadi? Dengan kali-kali, dengan penjuru nampaknya Dewa Jaya masih berebutan bola di sana. Irwan, mana reaksi apa yang terjadi? Nampaknya, bengspol nampaknya saudara-saudara. Satu dua satu Fauzi hampir saja sebuah tendangan kelas yang dilepas oleh saudara Fauzi tadi hampir saja menambah keunggulan. Kembali dengan kawan Mama Resi. Ada bola udara kali ini ada Fauzi. Umpan terobos masuknya saudara-saudara. Masih bisa diantisipasi. Masih perebutan bola di sana. Mama Resi nomor 28. Luar biasa. Otak kaki saja. Cari luar saudara. Diam. Masih diam kali ini. Melebar nomor 13. Super Deden. Umpan tarik. Diam. Cukup terarah saudara-saudara. Umpan jauh di depan saudara-saudara. Hampir saja saudara-saudara kali ini NK Sumo di sana sudah melakukan terlalu lemah datanya. Dan ada Juna nomor 27 Dewa Jaya lebar Ongkras nomor 10 Sangkapnya berbahaya terus. Sebuah percobaan saudara-saudara masih perebutan bola dari pertama daripada Manar FC. Rebutan bola akan terjadi. Dapat diantisipasi dari terusan penjaga kawan. Kembali nomor punggung 6 saudara Bigen lebar nomor punggung 13 saudara Deden umpan tarik nomor punggung 2 masih Manda Resi. Coba bangun serangan saudara-saudara. Apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran tadi saudara-saudara. Luar biasa Resi. Kalian di sana ancang-ancang. Iya, Beneng saja Sangkapen di sini masih Sangkapen ke 11-an. Sudah diberikan ruang oleh ini bersama dengan Jura di sana serang balik. Dewa Jaya berbahaya saudara-saudara. Sebuah serangan balik cepat. Lempar ke dalam Ongkras kali ini. Ongkras sebuah percobaan yang masih lewat. Ali lagi anak-anak Dewa Jaya menggempur Irwan kali ini umpan terobos saja. Kurang cermat saudara-saudara bola keluar lapangan. Sudah dilakukan, tidak ada kawan yang dituju di sini. Kembali saudara Sam, Sangkapen yang miliki Manar FC nomor 13 tadi. Satu per di saudara Peter Kuh di sini. Mulai dari sini. Kurang cermat tadi. Masih Dewa Jaya saudara Iwan. Terlalu Dewa sebuah percobaan tadi. Dewa Jaya berbahaya saudara-saudara masih perebutan bola nomor 5 di sana dibayang-bayangi saja. Anar FC nomor 6 di sini. Luar biasa perebutan bola Juna di sana. Otak hati saja mencari ruang umpan tadi nomor 99. Masih anak-anak Dewa Jaya. Fauzi di sana. Lebar. Irwan kali ini berbahaya. Gandas lagi saudara-saudara. Belum mampu melewati. Dalam bayang tadi kembali serang kali. Mana Remsi umpan terobos. Sam di sana. Berbahaya Sam mampu melewati kerosi berbahaya. Nomor pun dah di sana. Masih Bigen. Melebar nomor pun dia. Lagi-lagi dia berbahaya. Lebar di sana ada. Satu dua umpan luar biasa. Lagi-lagi apa yang terjadi saudara-saudara. Kandas lagi. Masih anak-anak. Mana Remsi nomor pun 10 di sana. Bola melambung tinggi dari saudara. Kembali arah ramanan. Kurang cermat. Luar biasa. Juna kali ini melebar sini ada Fauzi. Dewa Jaya. Masih Ongkras di sana. Luar biasa. Otak hati saja mencari bang. Ongkras. Umpan terobos. Sebuah umpan cuek dari saudara Irwan.
Luar biasa jual beli serangan kali ini. Arah anak mana Remsi nomor punggung 13. Umpan terobos saudara Sem di sana. Sang kapten yang dimiliki berbahaya. Dan crossing datar saja berbahaya nomor punggung 13. Lagi-lagi percobaan saudara-saudara. Luar biasa. MK Sumo di sana. Lakukan tendangan kawan. Masih luar biasa. Mana Remsi nomor punggung 13. Dibayang-bayi saja. Elu mampu lewajara. Irwan kembali di wajahnya. Irwan kali ini nomor punggung 9. Umpan pari saja, Juna nomor 27, masih Dewa Jaya, otak ating saja, melebar di sana ada Fanji, luar biasa, umpan terobo, Ongkras, bersama ada Irwan, Ongkras, luar biasa, kolaborasi yang cukup baik, Ongkras di sana, dibayang-bayang saja, luar biasa, benar tadi saudara-saudara, masih, umpan pari saudara-saudara, hampir saja, nampaknya handsball tadi, anak-anak Dewa Jaya, ingin di sana, masih ingin dibayang-bayang saja, satu dua saja, Irwan di sini, luar biasa, Juna, luar biasa otak ating saja, mampu melewati tiga pemain sekaligus saudara Juna. Kembali mampu melewati anak-anak. Mana Remsi, Dian kali ini terlalu lemah saudara Dian. Jauh di sini nomor punggung 13, kontrol bola cukup baik. Tidak diberikan ruang oleh Peter Cruz. Kembali ke depan saudara-saudara. Betul. Bisa diantisipasi, lagi-lagi penjaga kawan mana Remsi, kembali mana Remsi, luar biasa, jual beli serangan yang dilakukan oleh dua klub ini, luar biasa sekali, melebar nomor 28 saudara Tias, umpan terobos saja saudara-saudara, kembali, kandas lagi, Peter Kru di sini, melebar di sana ada Juna, nomor 27, Dewa Jaya saudara-saudara berbahaya, melebar di sana ada Ongkret, masih Ongkret, Remsi, percobaan saudara-saudara yang masih membetul, Mister Gawang tadi, sebuah gawang, mana Remsi, hebutan bola udara, luar biasa, berbintang tadi, berbahaya, di sana, sebuah, asik pendekar NK Sumo tadi, eksekusi tenang bebas, kita saksikan bersama-sama saudara-saudara, mampukah untuk mengamankan skor, lewat tenang bebas ini. Langsung saja saudara-saudara. Tidak ada kali yang dituju. Kembali lemparan ke dalam untuk mana Remsi saudara saya di sini. Mana Remsi lemparan ke dalam. Langsung ke depan saudara-saudara. Heading saja Peter Cruz. Berbahaya dia di sana. Bayang bayi saja masih berjalan di sana. Darah bintang tergeletak. Apa yang terjadi pelanggaran antara Eran bebas anak-anak Dewa Jaya. Sudah di sana. Jauh di depan di heading saja. Masih duel bola udara. Nomor punggung 3, 1, 2 saja. Nomor punggung 10 masih mana Remsi di bayang-bayang saudara Irwan. Otak adeja mampu melewati crossing. Lagi-lagi kandas saudara-saudara nomor punggung 5. Kembali tiga di sana di bayang-bayang saja luar biasa kembali anak-anak Dewa Jaya lebar sana iya umpan tarik maksudnya saudara-saudara masih berebutan bola nomor 25 di sini Mandar FC nomor 10 ditunjuk luar biasa sekarang balik sahabat nomor 10 umpan tarik saja iya di sana satu dua cukup baik iya sudah melakukan berbahaya. Polo kalau bisa oleh sampai jaga kawan tangguh yang dimiliki Dewa Jaya ini. Saudara Irman. Oh kurang terarah.
Peluit panjang dibunyikan, kick off babak pertama sudah berakhir di mana skor 1-0 untuk keunggulan Dewa Jaya lewat sundulan keras saudara Iing tadi luar biasa. Ia kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Dewa Jaya baru saja melakukan doa bersama. Wasit utama kita ini saudara Sunardin Ayub SPD, dibantu oleh kedua hakim garis saudara Habibi Musa dengan M. Nasir Landa. Bandar FC kali ini sudah lewat kaki nomor punggung 10 di sana umpan tarik ke nomor punggung 3, nomor punggung 10 pemain dengan lubu yang kecil ini namun sangat minta saudara-saudara kembali tidak mampu diselamatkan oleh sang kapten Subasa tadi saudara Sehm di sana. Pelan-pelan gerakan dari saudara Sehm ini namun sekali menjadi momok menakutkan bagi benteng pertahanan Dewa Jaya kali ini. Luar biasa. Masih mencari ruang nomor punggung 89. Salah pengertian. Bola dikuasai sepenuhnya. Anak-anak Mandar. Nomor punggung 13 pendek saja saudara-saudara. Luar biasa tidak salah satu dia. Tidak ingin mengambil resiko nomor punggung 12 dari saudara Petet, lemparan ke dalam, ada nomor punggung 3 melebar di sana. Tidak ada kawan yang dituju. Kembali bola, dikuasai sepenuhnya Dewa Jaya. Masih terjadi perebutan bola di sana, berbahaya, umpan terobos. Namun masih ada nomor punggung 14 di sana. Kembali, luar biasa. Nomor punggung 10 ini tidak ingin kehilangan bola dia. Melewati 3 pemain. Ongkras luar biasa berbahaya. Ongkras kali ini. Sebuah tendangan. Sepupu satu ruang raga. Ya, karena ya sama-sama dari delegasi Soromandi nampaknya. Medis. Ya, sang bintang lapangan yang dimiliki Dewa Jaya. Ya, keluar dulu nomor 6. Ya, assalamualaikum. Ya, salam ya, masuk salam, Pak. Sampai ya. Kembali ke lapangan tendangan yang sudah dilakukan. Berbahaya. Masih mampu diamankan kembali. Cukup tenang nomor punggung 3. Bola menari-nari di atas udara. Duel ke udara. Kali ini nomor punggung 9. Berbahaya di sana. Sang kapten yang sangat luar biasa ini. Masih tidak ingin kehilangan bulan umpan tarik nomor punggung 8, Rossi nomor punggung 10. Iya, sangat jelas tadi. Ini merupakan sang eksekutor pemain yang ditransfer dari PSM Makassar ini. Berdarah Bugis, Mandar nomor punggung 10 di sana. Sudah dilakukan saudara-saudara. Waruluru kulon keras ulang-ulang. Kembali nomor punggung 10 terlalu tinggi tadi. Jadi berebutan bola di sektor tengah lapangan. Nomor punggung 7 Dewa Jaya melebar di sini. Ada nomor punggung 9 saudara Irwan. Masih Irwan sendiri dia mencari ruang. Luar biasa Irwan. Terobos di sana ke nomor punggung 6. Kontrol yang masih wasit. Pergantian pemain dua sekaligus. Satu. Keluar nomor punggung 3 Yudin, masuk Arul nomor punggung 11. Ya. Baik, kembali ke lapangan nomor punggung 5 di sana Boim. Bisa alto saja. Masih terjadi perebutan bola udara kali ini nomor punggung 9 Boim. Oh, berbahaya. Tidak mampu menembus kokohnya barisan pertahanan dari anak-anak Dewa Jaya kali ini. Lewat kaki nomor punggung 7 saudara Juno. Terlalu lama Juno. Ya, ngena. Salah satu pemain dari Dewa Jaya keluar Remon 89 masuk Nugrah nomor punggung 4. Ya, langsung. Jom Remon.
Ya, lemparan ke dalam nomor punggung 8 di sana saudara dia sudah lakukan. Lagi-lagi mudah saja dipatahkan tadi kembali lemparan ke dalam untuk anak-anak Mandar. Sudah lakukan berbahaya di sana. Sebuah heading tadi. Masih mampu diblok tadi. Kembali anak-anak Mandar. Dewa Jaya kali ini mencoba menekan di sana. Luar biasa mendapat pengawalan ketat. Tidak ingin kehilangan bola. Anak-anak Dewa Jaya kembali menguasai sepenuhnya bola. Kandas lagi saudara-saudara. Counter attack. Nomor punggung 11 di sini. Oh. Ongkras di sana berbahaya. Lagi-lagi mampu diblok. Kembali nomor punggung 7 membantu serangan dari Dewa Jaya. Kembali ditahan tadi oleh nomor punggung 5 saudara Boim Wong. Sudah dilakukan terlebih dahulu keluar lapangan. Tendangan menggawang. Nomor punggung 5 di sana. Mandar FC. Masih anak-anak Mandar. Luar biasa. Ada nomor punggung 10. Kembali nomor punggung 6. 1-2 berbahaya. Luar biasa. NK Sumo ini. Sebuah gerakan tipu hamba. Pas dia. Oh, sangat baik pressure yang luar biasa dari nomor punggung 2 dari Mandar ini kembali lemparan ke dalam cara-cara. Oh, iya. Sudah dilakukan saudara-saudara. Allah. Ya, lemparan ke dalam untuk Dewa Jaya nampaknya. Bisa wasit pertama. Kembali ke saudara-saudara. Oh, masih ada center back tangguh di sana nampaknya anak-anak Mandar kali ini. Nomor punggung 13 sendiri dia mencari ruang. Oh, mampu kembali dikontrol dengan baik oleh nomor punggung 9. Depan, lebih dekat dengan penjaga gawang. Kembali nomor punggung 13. Lagi-lagi salah pengertian. Kontrol yang masih kurang tenang tadi. Berjunu, lemparan ke dalam, lagi-lagi mampu dicuri kembali saudara-saudara. Dewa Jaya nomor punggung 6, shooting keras tadi. Berbahaya! Lebih dekat dengan penjaga gawang. Kali ini nomor punggung 6. Dapat bayangan ketat dari dua pemain Dewa Jaya. Nomor punggung 7 di sana. Sektor kanan lapangan. Sangat baik sejauh ini. Dengan gawang sudah lakukan ada nomor punggung 6. Kandas lagi saudara-saudara terburu. Tidak ada ketenangan. Oh, berbahaya. Terjadi kembali. Luar biasa nomor punggung 5 ini. Tidak ingin kehilangan bola. Naikkan nomor punggung 10. Mandar. Berbahaya. Crossing datar lemah. Serangan dari kali ini saudara-saudara. Ongkra sendiri dia mencari kawan. Berbahaya. Terlalu lama nomor punggung 6 serangan balik Dewa Jaya ada nomor punggung 9 di sana berbahaya. Oh, nyaris saja tadi bola terlebih dulu keluar lapangan. Kembali tendangan gawang saja untuk kembali serangan balik masih terjadi perebutan bola. Iya, karak carinya ke mulia rakyat karak canek kartu kuning tadi berbahaya. Ongkas Dewa Jaya lagi-lagi sebuah skema tendangan bebas tadi. Kali ini selalu gagal dan gagal serangan balik yang dilakukan anak-anak Mandar. Kembali Dewa Jaya menguasai bola. Sudah dilakukan nomor punggung 9 yang dituju. Masih terjadi perebutan bola. Kali ini nomor punggung 8 dari Mandar. Dian di sana masih Dian. Terlalu lama Dian. Berbahaya. Anak-anak Dewa Jaya keras di sana berbahaya. Sangat sulit melihat nomor punggung 2. Saudara Andi
kini dari Mandar berbahaya, saudara-saudara. Luar biasa kembali anak-anak Mandar crossing jauh di sana. Masih ada pemain yang bertubuh gemuk ini berbahaya, sang kapten Mandar. Oh iya, dapat sedikit gangguan tadi dari nomor punggung 12. Buka menit-menit akhir ini anak-anak. Iya. Menghadap wasit dulu. Iya, langsung mendapatkan kartu kuning di dua-duanya. Iya, luar biasa. Sama damai ya. Tendangan bebas kali ini sang kapten Tsubasa di sana. 1-2 sudah lakukan tendangan si Matung tadi berbahaya, masih terjadi kemelut. Luar biasa tangkapan penjaga gawang yang sangat tenang ini. Kali ini Dewa Jaya melebar nomor punggung 7. Juru di sana, juru mampu ditepis, kembali dikejar oleh nomor punggung 9 Dewa Jaya crossing di sana. Juru yang di 7 masih, iya, bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Kembali tendangan gawang Ari-Ari Garir. Ya, kontrol yang kurang cermat tadi. Luar biasa, tidak ingin kehilangan bola nomor punggung 6. Sudah dilakukan, Nawir kali ini sangat baik. Lakukan pelanggaran nampaknya. Mandar nomor punggung 13 masih terjadi perebutan bola. Kembali berbahaya. Luar biasa sejauh ini Andik di sana. Kandas lagi tadi saudara-saudara Dewa Jaya nomor punggung 9 yang dituju di sana, masih ada sama yang sangat luar biasa. Nomor punggung 9 sendiri tadi, nomor punggung 8 masih ada. Maksudnya Juru. Kembali serangan balik nomor punggung 10 Mandar, luar biasa lebar. Ada nomor punggung 6 crossing di sana. Kembali ongkras di sana. Oke, tinggal bagaimana dari alat Ari Jalawan. Oke, thank you. Iya, kembali ke lapangan. Sang kapten di sana, Sam. Satu saja tadi. Ya, wasit pergantian pemain. Dari Dewa Jaya keluar nomor punggung 6, Iin masuk nomor punggung 11. Dewa Jaya keluar nomor punggung 6 masuk 11. Iya, kembali ke lapangan. Tendangan jauh ke depan di sana. Masih ada Boeing tadi. Kontrol yang sangat luar biasa kerjasama baik. Nomor punggung 13 di sana berbahaya. Lebih dahulu punggung 8 di sana saudara Dian dengan siap-siap melakukan ancang-ancang. 1-2 datar saja mampu dibaca dengan baik tadi oleh barisan pertahanan Dewa Jaya. Nomor punggung 9 sendiri dia lagi-lagi sebut nomor punggung 8 jatuh ke sektor tengah lapangan. Kali ini nomor punggung 6 Mandar kandas lagi saudara-saudara. Serangan nomor punggung 8 di sana tidak terarah saudara-saudara.
kali ini saudara-saudara, umpan pendek berbahaya, 3-2 pemain sana. Lagi-lagi kandas saudara-saudara, terjadi rebutan bola. Anak-anak Mandar kali ini mencoba melakukan counter attack berbahaya. Nomor punggung 13 di sana terlepas dia. Lagi-lagi Junu harus berangan gawang nampaknya. Di sisa-sisa akhir menit-menit terakhir babak kedua yang sudah lakukan. Masih gempuran demi gempuran kali ini. Namun di sana kontrol Hongkong bisa lakukan ancaman. Kembali bola dikuasai sepenuhnya anak-anak Mandar, nomor punggung 11. Masih nomor punggung 11, Nawir yang dituju di sana. Sebuah KH tadi masih membentur. Nomor punggung 5 yang dituju. Iya, masih ada nomor punggung 2. Anjir, Mandar di sana. Tendangan gawang nampaknya di sana nomor punggung 5 sudah dilakukan. Nomor punggung 11 kali ini kontrolan sangat luar biasa. Iya, nomor punggung 9 yang dituju crossing datar. Masih terjadi perebutan bola. Lemparan ke dalam sudah dilakukan berbahaya. Tangkapan yang sangat luar biasa dari penjaga gawang. Kali ini serangan balik sangat baik. Patah lagi Mandar kali ini. Ongkras mencoba mengejar. Kembali nomor punggung 13. Masih nomor punggung 13. Ada nomor punggung 8 di sana. Pendek saja. Disapu saja tadi. Masih sangat baik saudara-saudara. Iya, lemparan ke dalam nampaknya semakin bergemuruh. Terima kasih kepada kedua tim yang sama-sama delegasi dari kecamatan yang sama. Ya, sebentar. Pak Furkan, Pak Sekretaris Panitia, Pak Furkan. Ya, menghadap. Ya, boleh naik, tak cerai jauh, main itu bola.